Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Medan? Medan ini? Bukan, Deli Serdang. Orang Medan asal menjawab aja. Yang penting Medan, Sumatera Utara, Indonesia berkah. Cuacanya bagus. Hujan itu hanya untuk menenangkan hati yang kepanasan saja. Perut sudah makan, betul? Ada juga yang belum. Maka kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Dia yang membuat kita bersatu di sini. Kalau bukan karena dia, kita tidak boleh bersama di dunia maupun di akhirat. Maka kita bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sayyidi Mudiril Ma'had Majalisil Asatidah At-Tullab wa At-Talabatil A'izza, yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al-fursah as-saminah an-nafisah an-nadira fi naqsil waqti. Asa yakuna hadha al-liqa liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ana fakhurun an akuna ma'akum, an aqumu amamakum jami'an fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah, jalsatul ilm, jalsatul ma'rifah. Bi hadhihi al-jalsah natamanna an yatakharraj min hadha al-ma'had, ay yaj'al Allah hadha al-ma'had ma'hadan 'aziman تخرج منه أمناء هذه الأمة جيل المستقبل الذين ينيرون هذه البلدان حتى أصبح هذا البلد مطمئنا يأتي رزقه من كل مكان تسهيلا لي وتفهيما لكم. سأتكلم باللغة الإندونيسية. Itu biasanya jurus kalau mufradat sudah habis. Yang menyenangkan hati adalah bahwa pesantren ini bukan punya orang. Betul? Bukan punya keluarga, bukan punya suku, bukan punya komunitas, bukan punya alumni. Pesantren Mawaridus Salam adalah milik umat Islam. Kenapa kau tidak mau menyumbang di pesantren? Alah, paling-paling nanti besar punya kerajaan. Mati bapaknya, naik anaknya. Mati anaknya, naik cucunya. Mati cucunya, bercabang-cabang cicitnya. Kenapa kau tidak mau belikan semen untuk pesantren Mawaridus Salam? Alah, itu kan punya satu suku tertentu. Aku tak satu suku sama dia. Memangnya marga kau apa? Marga Satwa. Kau marga apa? Margarin. Tapi Mawaridus Salam milik siapa? Milik semua yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa saja yang bersyahadat, maka dia pemilik pesantren Mawaridus Salam. Nah, itu dulu pokok pangkal yang pertama yang mesti dipahamkan kepada umat Islam, bahwa dalam Islam ada namanya wakaf. Apa namanya? Wakaf. Wakaf itu rukunnya ada 4. Ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab dan qobul. Kita ulang sekali lagi. Ada yang berwakaf. Siapa dia? Umat Islam di seluruh dunia. Ada yang menerima wakaf. Inilah dia nazir, ustadz-ustadz kita yang mengelola wakaf dengan amanah. Ada benda yang diwakafkan. Inilah dia semua hasil yang ada di pondok ini wakaf. Ada ijab dan qabul. aku wakafkan satu sak semen ini untuk kepentingan pesantren Mawaridus Salam tunai. Ada yang tak setuju? Bisa wakafkan satu sak semen, kasih semen. Tak bisa satu sak semen, batu bata. Batu bata tak bisa, batu kerikil. Batu kerikil tak mampu, pasir. Pasir juga tak sanggup. Sungai Deli masih lapang. Faham? Faham? Datang kemari, kasih satu sak semen, selesaikan bangunan yang belum selesai itu. Tuh, satu sak semen. Betul itu bangunannya, Ustaz? Oh, takutnya salah tunjuk pula kan? Itu bangunannya. Semua jamaah tersenyum. Rupanya awak tunjuk rumah orang. Ibu buat rumah besar, jendela kaca, batu bata, megah, mewah, cantik. Mau? Nampaknya masih yang banyak yang belum bangun tidur. Ibu punya rumah batu, jendela kaca, cantik, lantai marmer, ukiran Spanyol. Mau? Kamar mandinya setiap kamar dibuka karpet. Mau? Setiap tamu yang datang ke dalam macam menengok kucing. Mau? Semua sudah pindah ke rumah itu. Tempat tidur sudah pindah, kamar sudah pindah, laci-laci lemari sudah pindah, meja kursi sudah pindah. Yang belum pindah ibu belum pindah. Barang-barang udah pindah semua. Pas mau pindah, kumat darah tinggi, mati. Apa yang dilakukan bapak? Bukan saya menjawab, mereka mengaku sendiri. Rumah besar yang kau bangun, tinggal rumah besar. Tapi kalau kau berikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, kaca, besi, kusen, itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Anak-anak akan belajar di situ, bukan 2-3 orang yang akan masuk ke sekolah itu. 1000 orang anak Mawaridus Salam akan belajar. Tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam mereka akan belajar di sana. Kecuali siang ini libur. Pagi-pagi mereka sudah duduk di sana menghafal. Man saro ala darbi wasola, man sobaro zofiro, man jadda wajada. Siapa yang memanjat sakit dada. Siang-siang mereka akan duduk di sana menghafal tasrif. Doroba doroba dorobu doroba doroba dorobna 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 dorobna. Sore-sore mereka latihan muhadharah di sana. Let's thank to God Allah. Give us opportunity until we can meet together in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Bring us from the darkness to the likeness. Honorable Mr. Chairman, tashilan li wa tafhiman lakum. Besok pagi mereka maju lagi ke kelas itu juga, satu-satu maju ke depan. Kana Muhammadun naiman fi firashihi wasatu asrun wal lailu kulluhu zalaman wa bardun laisa fiha illa sautul harik fitariq fitariq afisari. Saya hafal, cuman ngetes saja. Sampai hari kiamat kelas itu tidak akan pernah berhenti belajar nahu, belajar saraf, belajar balaghah, belajar mahfuzat, bahasa Arab, hafalan Quran, hadis Nabi, sampai hari kiamat. Masih mau juga membangun rumah besar? Silakan. Silakan, buatlah, buat. Sekarang saya tanya, mau membangun rumah besar atau nyumbang ke pesantren? Yang bilang nyumbang tuh yang punya duit, yang sekolah diam aja. Ini duit belajar masih dikirim, nyumbang. Mereka sedang mengajarkan kita, sedangkan mereka belum punya duit pun masih mau nyumbang. Belum berusaha mereka, belum bisnis mereka, belum ada pencariannya, duit jajannya pun dia mau nyumbang. Tiba-tiba yang punya duit pula pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin Masya Allah. Tadi saya sangka kotak-kotak ini kotak untuk sedekah ini, rupanya kotak minuman. Ustaz Somad, pertama kami datang kemari ini hutan Ustaz Somad. Itu kata Kiai, pertama datang kemari ini hutan Ustaz Somad. Saya tahu Pak Kiai, jangankan dulu, sekarang pun masih hutan juga. Sekarang hutannya indah, bunga-bunga hijau, satu pun tak ada yang berbunga. Parah juga ini. Kenapa lah taman di Mawaridus Salam ini tak berbunga? Karena bunga-bunganya udah masuk kelas. Tuh, Ustaz Somad, 10 tahun yang lalu di sini kami datang kemari, ini hutan. Dan kami tak punya duit, ngutang Ustaz Somad, 4 miliar utang kami. Dan setiap bulan kami harus mencicil cicilan 70 juta. Akhirnya jadilah pesantren megah, mewah, besar, cantik dan indah. Tapi mereka tidak bawa-bawa nama, tidak bawa-bawa ini kami, ini keluarga kami, tak bawa. Satu pun tak ada gambar Kiai itu di balehu. Yang ada cuman gambar saya. Padahal yang bangun pesantren ini mereka. Mestinya kalau mereka mau menunjukkan diri, dibuatnya gambar dia besar-besar sampai lubang hidung sebesar terowongan Mina. Besar-besar. Tak ada nama mereka, tak ada. Namanya pun tak ada. Kiai Anu tak ada. Yang besar-besar dibuat Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Mereka mengatasnamakan ini adalah punya umat. Lalu kenapa gambar dia dibuat? Dia tahu. Mereka selalu mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyujzi jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau enggak salah kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2. Mantap. Soalnya saya tak sampai kelas 2, kelas 1 cabut. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya sampai di Medan mendengar cerita-cerita yang luar biasa. Mau mendengar cerita yang saya dengar hari ini? Ustaz Somad, banyak emak-emak sekarang mau memasak sampai ke dapur kompor sudah tak ada. Di mana kompornya Pak? Dijual anaknya untuk beli sabu-sabu. Ini cerita yang saya dengar hari ini. Telinga saya mendengar. Anak-anak di kampung, di desa menjual kompor emaknya untuk beli sabu-sabu. Ustaz Somad, saya pergi ke supermarket di pinggir jalan jam 11:30 malam. Apa yang saya tengok? Anak SMP masuk supermarket jam 12 malam membeli. Nanti saya ucapkan tak sopan, tapi mau begitu ceritanya mesti saya sampaikan. Di depan Kiai tak sanggup saya mengucapkannya. Membeli alat kontrasepsi untuk berzina. Itu siapa yang bisa mengatasi semua ini? Apa mungkin saya jam 12 malam datang ke supermarket itu ceramah? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ayyuhas syabab, la tashtaru alat kontrasepsi. Mana mungkin? Ini masalah tidak selesai dengan tablik akbar, betul? Ini masalah tidak selesai dengan ceramah. Satu-satunya solusi masalah narkoba, masalah pacaran, masalah pergaulan bebas, masalah anak muda keluyuran, solusi tinggal satu, pondok pesantren. Tak ada lain. DPR sibuk mengurus sidang paripurna, sidang itu, sidang ini, sidang hantu belau. Pertama dia mimpin sidang, lama-lama dia pula kena sidang tipikor. Pejabat sibuk tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Salah tanda tangan, gol, ditangkap KPK. Pak polisi sibuk razia di jalan. Kasihan kita dengan polisi kita. Cukuplah mereka mengatur lalu lintas. Beban mereka berat, tak sesuai lagi jumlah polisi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Mau diterima polisi baru, negara tak sanggup lagi mengeluarkan gaji. Sampai pensiunan pun mau dipotong juga pensiunnya. Banyak orang yang pensiun udah tua mau mati, mendengar berita pensiun mau dipotong ini, mati dia langsung. Maka tidak lagi ada solusi. Politikus sibuk dengan politiknya, bisnismen sibuk dengan mencari harta, pergi pagi pulang petang, habis keringat banting tulang. Tapi ada satu harapan baru, ada satu yang bisa menyelamatkan, pondok pesantren. Cukupkah Sumatera Utara anaknya yang jumlahnya jutaan orang diselamatkan hanya satu pesantren Mawaridus Salam? Cukup? Cukup? Mana cukup? Tapi anak-anakku ini nanti akan pulang Mawaridus Salam 2, Mawaridus Salam 3, Mawaridus Salam 4, Mawaridus Salam 5, Mawaridus Salam 6. Dari mulai Labusel, Labuan Batu Selatan, Labura, Labuan Batu Utara, Tapsel, Tapanuli Selatan, Taput, Tapanuli Utara, Tobasa. Mana Tobasa? Tobasa Mosir, Tanah Karo, seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mesti berdiri Mawaridus Salam, Mawaridus Salam, Mawaridus Salam. Salam, apa arti salam? Peace, peace, damai, pipis terkencing. Makanya ada slogan namanya Green Peace, green hijau. Peace, damai. Greenpeace mendamaikan dunia dengan gerakan menjaga kehijauan. Makanya tanam-tanaman tak boleh dipotong sembarangan, hijau. Hai kalian kelompok Greenpeace, Greenpeace, kalau mau menengok yang hijau-hijau, datanglah kalian ke Mawaridus Salam. Memandang kemana-mana hijau, dinding pun hijau, santri-santri pun bajunya hijau, daun-daun di depan hijau, karpet hijau. Nanti kalau mau menyumbang untuk Mawaridus Salam pakai duit warna merah pula, hijau pula, pula hijau merah lah. Nah, masya Allah, wassalam. Kismul lah betul. Hah? Kismul luah. Qismu ihya'il lughah. Untung ada ihya'nya. Saya kalau nengok qismul lughah itu langsung jantung saya. Soalnya dulu dipukul pakai batang sapu. Oh, patah tangan pukul. Qismu. Mangkanat asma'uhum maktubah fi hazihil waraqah falyahduru ila qismil lughah ba'da salatil maghrib tamaman. Itu mendengar dulu. Sekarang mana ada lagi? Mawaridus Salam masih ada mahkamah lughah. Oh, banyak kali yang sakit hati ya. Saya dulu hampir dipastikan, bisa dihitung berapa kali saya kena mahkamah lughah. Pokoknya jasus-jasus tuh banyak yang putus asa kalau dekat sama saya. Kenapa? Karena saya diam aja. Tak mau saya ngomong. يا إلى أين أنت؟ إلى مطبخ. إلى أين؟ إلى حمام. Kalau marah kali abuka lah. Tapi kadang kawan-kawan ini saking tajamnya telinga dia, maklumlah udah jam 5.30 belum juga lagi dapat maf'ulun bih, belum juga lagi dapat objek, sudah tak dapatnya lagi, rupanya kawan seiring pun dijegalnya juga. Inilah menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Makanya mahkamah lughah ini mengajarkan saya, jangan percaya pada teman, guys. Karena di ujung-ujung hari kita juga dicatatnya nama kita, Abdul Somad. Dipanggillah nama saya, Abdul Somad, falyahdhur ila qismil lughah. Langsung datang ke mahkamah bahasa, dipukul pakai rotan. Mudabir yang mukul itu sampai sekarang saya ingat. Pernah dia mau ngundang saya, nggak mau saya datang. Saya tak dendam, cuma ingat aja. Masya Allah, tabarakallah. Ini nampaknya kena hukum kismu ta'lim. Kotak diisi. Ibu-ibu yang ada cincinnya 3, masukkan 1. Yang gelang kaki 2, kalau berjalan kerincing, 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 buka, masukkan 1. Yang anting-anting 2, biarkan aja. Kan tak mungkin pakai anting 1. Emang penyanyi metal. Duit yang kau cari, Pak, belum tentu bisa kau makan, betul? Nah, masukkan, Bu. Masukkan. Anak-anakku naik 1 orang ke atas. Ini di atas ini banyak ikan-ikan besar. Ikan paus, ikan hiu ada. Ikan lumba-lumba pun ada. Ikan pari ada juga. Ikan pari itu ya 10.000 lah. Lalu yang di bawah ini ikan-ikan teri aja nampaknya, tapi 3 ton. Nah, mahakalta yang kau makan, mahakalta yang kau makan, faafnaita busuk, wa malabista yang kau pakai, faablaita lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bisa 1 sak kasih 1 sak. Ustaz Somad menolong berapa sak? Itu untuk kelas apa untuk asrama tuh, Ustaz? Hah? Asrama. Asrama pahalanya lebih besar daripada kelas. Karena kalau kelas malam kosong. Tapi kalau asrama ngoroknya aja dapat pahala. Jam-jam 2 malam mengalir pahala, apalagi sampai meleleh air liur. Kalau kelas malam kosong, tapi insya Allah di situ mengalirlah pahalanya. Ibu mau tak mengalir pahala jam 12 malam? Terang makam ibu, lapang kubur ibu mengalir tiap malam. Ibu sudah mati dimakan cacing tanah. Ustaz ini kalau cerita mati ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik. Bapak sudah mati. Senang kali Bu nih bapak mati. Bapak tak lama lagi, Pak. Makanya kalau kalian nengok-jengok ada orang-orang sakit, kasih tahu dia, sabar ya Pak. Ku tengok bentuk-bentuk bapak ini 2 kali Jumat lagi gol nih Pak. Siapa ini? Bapak-bapak yang berdiri, kasih sumbangan. Kalian di berdiri, kasih. Cuma mana lah kalian mau masuk surga? Di dunia aja udah tak dapat tempat duduk. Saya mengasih 100 sak semen. Tak muat nih 100 sak semen. Berapa 1 sak semen sekarang di Medan? 52 ribu. 52 ribu. Wah banyak juga itu. 1 sak semen 52 ribu kali 100, 5.200.000. Wah nantilah aku transfer. Ustadz, tolong belikan nanti 100 sak semen tuh, serahkan untuk kelasnya Ustadz. Tapi tak perlu kalian tulis itu Abdul Somad. Kalau udah kasihkan aja, jangan pula tulis itu untuk aku 100 sak semen. Kalau aku mati, tolong anakku nanti ngontrol ke situ. Mana semen bapakku kemarin? Mana? Lillahi ta'ala. Berikut ini penanda tanganan gedung apa tadi Ibu ya? Kiai. Gedung Madinah. Lantangan Abdul Somad. Rupanya spidol macet. Selesai. Saya sangka bangunan udah selesai, tinggal menempelkan aja. Rupanya tiang masih bertangga. Orang yang pelit bin bakhil bin kedekut bin medit bin sempilit, maka melihat tiang-tiang itu stres dia, suntuk dia, habislah duitku ini. Orang yang bakhil bin pelit itu banyak ibu-ibu di belakang tuh begitu menengok kotak tuh kumat sakit jantung. Menengok satu kotak, ai gitu. Rupa-rupanya yang berjalan sampai 5 kotak. Ai. Balik stroke ringan. Ai. Tapi kalau orang semangat sedekah, sengaja dicari-carinya. Mana pesantren yang bangunannya belum selesai? Datang dia ke Kiai. Kiai, berapa kelas lagi perlu? Berapa asrama lagi perlu? Berapa utang di bank? Berapa yang belum dibayar? Mau bantu? Nanya aja. Kita tak tahu entah macam mana nasib anak kita ini masa akan datang. Tak tahu kita bagaimana anak kita ini entah bertudung entah tidak nanti. Tak tahu kita entah bagaimana anak kita ini entah mabuk, entah kena narkoba, entah kena lem kambing. Tapi ada satu jaminan pertolongan Allah. Apa dia? Selama ada pondok pesantren, insya Allah selamat mereka dunia akhirat. Tengoklah anak-anakku, tengok. Jilbabnya panjang, rambutnya tertutup, lututnya tertutup, bajunya baju kurung. Sekarang banyak juga emak-emak pakai jilbab tapi lehernya nampak. Pakai tudung sampai sini aja. Nah, telinga nampak. Ada jilbab tuh modelnya sampai setengah telinga aja. Nah, untuk apa? Nunjukkan anting-anting. Ada pula dibelokkan pula jilbab ke belakang sini. Mau apa? Menunjukkan leher rantai emas. Tapi anak-anakku sudah diajar dari sejak sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, 6 tahun berjilbab panjang, 6 tahun berbaju kurung, 6 tahun jauh dari laki-laki. Tengok, yang satu di ufuk barat, yang satu di ufuk timur. Mana ada mereka pandang-pandangan? Paling pandang-pandang begitu, tengok, terpandang pula ustaz. Mawaridus Salam ada santri, ada santriwati. Betul ke? Bersyukur kalian anakku. Saya dulu di pesantren 1.500 laki-laki semua. Kami menengok perempuan itu cuma hari Ahad aja, seminggu sekali. Itu pun nenek nengok cucu. Hari Ahad mudib. Hari Ahad jam-jam 8 sampai jam-jam 3 sore duduklah kami nengok. Rupanya nenek-nenek ini pun cantik juga lama-lama. Tak ada menengok perempuan. Alhamdulillah, Mawaridus Salam. Santri ada, santriwati ada, tulab ada, talibat ada. Maka insya Allah ke depan mereka ini yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang. Untuk apa bupati tamat pesantren? Bayangkan kalau bupatinya tamat pesantren. Awal jadi bupati, pergi dia ke kantor bupati, ditengoknya tak ada azan di masjid, diambilnya mikrofon azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kepala-kepala dinas langsung sholat. Yang tak sembahyang selama ini pun sholat. Allahu Akbar, langsung sholat. Ditanya kawannya, kau tak berwudu? Nanti ajalah. Kenapa mereka takut? Kenapa kepala dinas takut? Karena bupatinya soleh. Serba salah nyambung ceramah Ustadz nih. Nanti kita sebut soleh, katanya sholat. Yang paling selamat diam aja lah. Karena bupatinya diam aja. Mereka yang jadi polisi di Mabes Polri, TNI Polri, tentara, angkatan laut, angkatan darat, ada di antara mereka ini nanti yang akan jadi polisi. Amin. Kira-kira kalau santri Mawaridul Salam ikut tes polisi, lulus apa tak lulus? Lulus. Dadanya bersih. Pas diperiksa sama dokter di scan, bersih. Coba anak-anak SMP yang cabut-cabut tuh, waktu diperiksa berawan. Bersih, paling merokok sekali-sekali aja lah. Sedang libur ya kan, sedang cabut. Ustadz kok tahu? Saya dulu gitu. Cabut kami, minta izin kami sama Haris. Haris, Pak Haris ya, kami izin mau keluar. Mungkin nakhruj asyarah daqaiq. Mungkin nakhruj. Sampai inilah kawan ini. Makanya jangan berkawan sama orang tak baik. Saya ini dari dulu baik, cuman kawan saya ini tak baik. Pas giliran kami cabut, diajaknya saya merokok. Mana yang merokok? Alah bencong katanya. Ngomong bencong tuh bangkit. Apa kau bilang? Dikasihnya lah gudang garam merah. Menunjukkan jantan. Was 2-3 kali isap lewat kiai. Alhamdulillah kiai tak nampak. Nah kiai itu nampak, udah kita bacakan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Balik lagi mobil kiai. Wah, itu kenangan saya. Makanya kemarin pas di pesantren jumpa lagi sama kiai. Inilah kiai yang lewat dulu katanya. Ya kiai, merokok lagi? Tidak. Insya Allah tabarakallah. Tapi anak-anak Mawaridul Salam ini tak ada merokok, betul kan? Iya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak Mawaridul Salam tak ada pacaran-pacaran. Say no to pacaran. Kalau ada yang berani-berani kirim surat, kirim SMS, pandang-pandangan. Apa kau nengok-nengok? Nanti taman pesantren, kuliah kau 4 tahun, S1, S2, baru datang kau ke rumah. Itu pun kalau tidak disalib sama yang lain. Kuliah 4 tahun, nulis skripsi lambat pula. S2 terlambat pula, barulah kalian datang. Adik, dulu kan janji abang kalau S2 datang, ya mohon maaf bang, kau sudah disalib Valentino Rossi. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, masuk angin gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran. Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Kalian anak-anakku, kalian anak-anakku semua. Sebagaimana aku menasehati anakku, begitulah aku tak mau anak-anakku dilecehkan, diremehkan, disepelekan orang. Jaga harkat martabat kalian. Siap? Alamat kalian tak dapat. Udah ku didik semuanya, udah ku tatar semuanya. Kalian yang mau datang, datang nanti. Kunikahkan engkau dengan anakku alumni pesantren Mawaridus Salam dengan mengajarkan surah Ar-Rahman. Apa kata dia? Tak mau, aku udah hafal gitu. Tapi karena mereka rendah hati, mereka terima. Yang penting kau Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahu Akbar. Kata bininya di belakang, kok cuma 5 ayat? Rupanya kredit pula. Jangan kau lihat karena gantengnya, karena yang ganteng-ganteng akan menjadi santapan cacing tanah. Jangan kau lihat karena kayanya, karena yang kaya harta tinggal binasa. Jangan kau lihat karena apa lagi? Karena semua akan sia-sia. Itu untuk membela yang tak ganteng dan tak kaya. Sudahlah, tak ganteng, tak kaya, tak tamat pula pesantren, mati jalan, tak ada guna hidup. Buat semak dari serdangnya aja. Siap serius belajar, serius sampai S1 S2. Jangan ada dusta di antara kita. Janji yang sudah kau ucapkan tadi akan ditagih Abdul Somad. Dasawarsa pertama 2020 didirikan, 2010 Abdul Somad datang ceramah, 2020 dia akan datang lagi kemari, 2030. Reuni Akbar 2 Dasawarsa Mawaridus Salam. Ceramahlah saya yang sekarang kelas 1 sanawiyah 3 tahun, habis itu aliyah 3 tahun, habis itu kuliah 4 tahun. Sekarang kau boleh kelas 1 sanawiyah yang ingus masih meleleh, ustadz ceramah masih menggaru gatal. Jangan sepelekan mereka. Kenapa? 2030, 10 tahun akan datang, mereka adalah alumni terbaik Universitas Indonesia. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa dari Jamiatul Azhari Syarif bil Qahirah. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa dari Cambridge University, Inggris. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, hafalan Qur'annya mantap, dapat beasiswa full gratis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kembali kemari, kembali ke Medan, kembali ke Sumatera Utara, menjadi dokter spesialis. Jilbabnya panjang, wajahnya teduh dan sejuk, tatap matanya tatapan hafal Quran, masuk membawa jarum suntik ke rumah sakit, belum disuntiknya udah sehat. Ibu sakit apa? Langsung sehat ibu. Suntik ya, tak jadi aku sehat, balik aja lah. Bayangkan kalau mereka bukan alumni Mawaridus Salam, lulus Fakultas Kedokteran, rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu, kuku panjang 5 cm, hitam. Saya kalau sudah nengok perempuan kuku panjang, cuman dia cebok. La haula wala quwata illa billah. Tapi anak Mawaridus Salam kukunya bersih, wajahnya bersih. Banyaklah mereka yang tak pernah belajar agama, muka putih, rupanya dempul. Muka putih, tangan hitam. Tapi anak-anak Mawaridus Salam no make up. Kecantikannya bukan karena bedaknya 2 inci. Kecantikannya bukan karena lipstiknya, tapi kecantikan inner beauty, kecantikan dari dalam. Perempuan itu ibarat bunga. Bunga itu tabiatnya adalah kuntum, mekar, kembang, layu, mati. Layu sebelum berkembang. Drone, angkat tangan semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah turun, yang lama-lama ketiak basah. Dia nggak apa-apa, kawan sebelah pingsan. Itu tidak terjadi di Mawaridus Salam, karena anak Mawaridus Salam rajin mandi. Kami dulu pesantren mana ada tak mandi. Di rumah mandi susah, kerannya dibuka 2 kali baru terbuka. Dulu kami di pesantren tak ada, asal dicabut penyumbat langsung mulai. Dulu kami di pesantren tak ada pakai keran, karena keran itu asal dipasang pagi, sore rusak. Asal pasang pagi, sore rusak. Alir cucuk aja pakai kayu, cucuk, cabut ngalir. Dingin, airnya begitu dicopot air dingin. Saya ini orangnya suka penasaran, kenapa lah dingin? Naik saya kata, saya melompat naik ke bak, saya tengok, rupanya lumutnya segini. Banyak kawan-kawan saya asal di kelas menggaru, gatal. Saya alhamdulillah di pesantren tak pernah kena penyakit gatal. Usul punya usul diperiksa-periksa, rupanya golongan darah saya golongan paling mahal, darah paling kuat, golongan B. Ustaz Somad, Ustaz golongan darah paling kuat, golongan B, tidak kena penyakit menular. Itu kena-kena itu kuat insya Allah. Saya pun banggalah. Tapi Ustadz, inilah yang paling payah donornya. Banyak yang mati mendadak Pak Ustadz. Buktinya sampai sekarang tak mati-mati. Mati jangan takut. Mati Abdul Somad, 1000 anak Mawaridus Salam siap menggantikan. Betul. Makanya muhadoroh jangan cabut. Dorong cabut. Pertama-tama menggeletar tak apa-apa. Hayya naskurullah azza wa jalla. Allazi qana'tana fursatan saminatan. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad allazi qarajan nasa minaz zulumati ilan nur. Amal unwan fi hazal madarah, hazihil muhadarah. Lupa pula. Latihan ngomong di depan orang banyak. Kalau ceramah di depan orang banyak, latihan muhadoroh di kelas itu, jangan tengok biji mata orang itu. Jangan kau tengok mata orang itu. Tengok aja ke depan. Jangan kau tengok mata orang satu-satu, grogi. Tengok, apalagi perempuan, ya jangan. Jadi bilang orang, kau Ustaz gatal. Anggap aja yang di depan itu semuanya manusia. Hai manusia-manusia. Mau kau tentara, mau kau polisi, mau kau pejabat, engkau adalah semuanya hamba Allah. Kau bernapas dengan udara milik Allah, jantung kau kuasa Allah, paru-paru kau pinjaman Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Apa ditakutkan? Tapi dalam hati aja. Jangan kau cakapkan begitu. Nanti diundang, hai bupati, hai gubernur, kalian semuanya lah makhluk Allah. Kalau Allah mau mati kalian semua. Jangan. Singgunglah orang dalam hati aja. Banyak-banyak latihan muhadharah. Ustaz Somad, saya orangnya nggak bisa ceramah. Nggak bisa kau ceramah? Tidak. Nulis bagus? Bagus. Tulis kaligrafi. Tengok contohnya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Cantik-cantik tulisannya, ada Diwani, ada Kufi, ada Sulus, ada Nasah, ada Rik'i. Yang pandai ngomong, ngomong. Tak pandai ngomong, nulis. Nulis tak pandai, ngomong tak pandai. Jangan, kejam kali, sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Habislah umat ini kalau sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Artinya semua bakat-bakat di sini diasah di pesantren. Tapak suci ada, nah, ikut tapak suci. Tadi saya mulai ceramah jam 3 kurang 15. Saya akan selesai ceramah jam 4 kurang 15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pertama, sumbang untuk pesantren. Sudah. Yang kedua, tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak kecuali memasukkannya ke pondok pesantren. Tiga, anak-anaknya di pesantren mengasah bakatnya. Bakat ceramah, muhadharah, bakat pramuka, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi angkatan laut, mau jadi angkatan darat, mau jadi angkatan udara. Dilatih dari sekarang, siap-siap pramuka. Jangan pramuka cabut. Kawan saya dulu, asal pramuka hilang. Asal pramuka hilang, rupanya naik ke atas atap. Ini gergajinya atap asbes. Dulu ke lemari kami panjang. Lemari triplek panjang. Ah, dijebol itu, jebol. Nah, ini saya ceritakan, jangan kalian buat gitu. Dulu, zaman saya itu nakal-nakal. Tapi anak sekarang ini semuanya baik-baik. Dulu zaman kami kalau ada ustaz ceramah, semuanya menunduk. Kurang gizi. Dulu zaman kami susah. Makan ayam tuh dua. Kalau tak ayam tuh sakit, kita sakit. Baru makan ayam. Naman sekarang. Tadi saya menduga ini paling-paling. Di mana kita ceramah nanti? Di pesantren. Yang banyak ini masyarakat apa santri? Santri. Alah paling-paling 30 menit. Karena santri-santri ini bawanya mengantuk. Dulu kami waktu jadi santri pesantren, banyak yang sujud pertama waktu subuh, sekali sujud terakhir. Udah salam pun masih sujud dia. Ah, datang Kismut Taklim. Kom. Tapi di Mawaridus Salam sudah 50 menit Ustaz Somad ceramah, mata santri masih melotot. Itu menunjukkan makanannya sehat-sehat bergizi. Ini perlu saya ceritakan ke ibu-ibu ini. Banyak mereka ini yang sekarang bimbang anaknya masuk pesantren apa tidak, masuk pesantren apa tidak, masuk pesantren apa tidak. Apalagi sebagian orang pula menceritakan, jangan masuk ke anak pesantren, makanannya tak bergizi, tahu tempe, demam sakit mati. Siapa bilang nih anak Mawaridus Salam sehat-sehat? Tatapan matanya tajam-tajam. Dari tadi mendengarkan ceramah dengan baik, itu menunjukkan mereka sehat. Kalau sakit udah nguap lah dia, kurang gizi, kurang oksigen. Ustadz baru ceramah 5 menit, kuda nil sudah muncul. Yang laki-laki sehat, yang perempuan sehat. Banyak juga kadang kalau saya ceramah di SMP, di SMA, yang laki-laki, kenapa? Karena di sebelahnya perempuan. Tapi di Mawaridus Salam, mana bisa ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang memisahkan, jauh jaraknya. Senyum-senyum dari sini, salah-salah inggap ke nenek-nenek di sebelah. Bukan langsung dekat-dekatan. Di sekolah umum dekat-dekatan. Nah, sini mana bisa? Tengok, milik Riri di sini. Tengok nenek-nenek. Nenek-nenek, mohon maaf nenek. Nenek-nenek lah yang doanya makbul, betul. Nenek itu doanya makbul. Dia tak ada mikirkan dunia lagi. Makanya tadi banyak nenek-nenek masukkan gelang sama rantai ke kotak-kotak. Aku dah mau mati aja Pak Ustaz, ambil lah Pak Ustaz. Ambil. Pas dibawa ke toko Cina mau dijual, ayah imitasi lah. Masya Allah, rupanya anak pesantren bukan hanya pandai bahasa Arab, bukan hanya pandai bahasa Inggris, bukan hanya hebat ceramah, bukan hanya hebat kaligrafi, tapi pandai juga melukis dan menggambar. Mana buktinya? Tuh dinosaurus digambar. Coba kalian gambar pula gambar Ustadz nanti. Kalau gambar saya, gambar lah yang sedang bagus. Ini kadang jamaah ini ngambil gambar, pasti ambil gambar sedang mata melotot mulut buang. Masya Allah, tabarakallah. Itu mobil-mobil cantik-cantik, mobil-mobil mahal-mahal, gedungan bagus-bagus, duit, pakaian, baju, semuanya akan tinggal binasa. Tapi yang kekal abadi, pondok pesantren. Mati Abdul Somad, dikuburkan di Riau. Sampai beritanya ke Mawaridus Salam, 1000 anak Mawaridus Salam mengirimkan Fatihah ke makam Abdul Somad. Abdullah tepuk tangan, orang mati. Mestinya sedih lah. Oke, kita ulang sekali lagi. Mati Abdul Somad di Pekanbaru Riau, 1000 anak Mawaridus Salam akan mengirimkan Al-Fatihah. Terang kuburnya, lapang alam barzahnya. Mati tepuk tangan. Tepuk tangan mereka itu bukan karena matinya Ustadz. Tepuk tangannya mereka karena mereka santriwan santriwati yang membalas budi baik guru. Nih hadir di sini guru saya yang mengajarkan saya hadis pertama kali, yang membacakan saya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Mukarram Ustadz Dr. Andos Haji Syukur Abrazain, guru saya di Muallimin dulu Al-Wasliyah, hadir bersama saya hari ini. Makanya dari tadi saya tak ada menengok ke belakang, takut hilang ceramah jadwal. Kita kalau ada guru kita di belakang itu hilang bahan ceramah kita. Makanya dari tadi saya tak ada nengok ke belakang, fokus aja ke depan. Ustadz nih Ustadz kurang ajar, gurunya belakang di belakangnya pula. Di mana aku lagi mau ceramah? Takkan ceramah pinggir sana, nanti ini pula mengamuk. Ceramah di sini ini pula mengamuk. Kalau gitu kemana? Terjun aja ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, kalau dia masih pohon kecil, dia mesti dimasukkan ke dalam pot. Jamaah ini mesti ditunjukkan kalau dia tak tahu. Kalau dia pohon kecil, mesti dimasukkan ke dalam pot, polybag. Supaya apa? Supaya akarnya tidak dimakan kuman, supaya batangnya tidak dimakan ulat. Dijaga. Nanti kalau dia sudah kuat, baru ditanam di luar, tidak lagi pakai pot. Paham maksud saya? Yang tak paham ngangguk aja. Anak kecil masukkan dia ke pot nih, pot. Akarnya dijaga, batangnya dijaga. Semua mau memakan ini. Ini datanglah kuman mau memakan akar, datanglah ulat mau makan, datanglah ulat mau menyerang pucuk, pucuk. Makanya dijaga dia di sini, dipelihara. Setelah dia kuat nanti, baru dipindahkan keluar. Kalau sudah batangnya kuat, coba ditengok yang di luar. Ada pakai pot lagi, ada. Mana ada lagi? Di sini dia biarkan 6 tahun, tamat dari sini nanti dia akan terbang ke Yogyakarta, dia akan terbang ke Jakarta, dia akan terbang ke Kairo. Biarkan dia sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang membangun Sumatera Utara. Takbir. Jangan letakkan anak di celah ketiak. Ini anak mau pergi, Ma, aku ke pesantren ya. Jangan, nanti aku mati. Ma, aku mau ke Mesir ya. Jangan. Akhirnya anak jadi hantu. Biarkan anakmu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Nanti ibu mati, bapak meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Mereka yang akan bangun tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang kekal abadi. Ini anak dimasuk pesantren tak boleh, anakmu ke Mesir tak boleh, anakmu sekolah jauh tak boleh. Malam minggu malam ahad diajak karaoke. Kemesraan ini mati. Ah, mati, Bu. Dinyanyikannya lagu Mama. Mati, Bapak. Dinyanyikannya lagu Ayah dengarkanlah. Tahankanlah makan lagu di alam barzah. Tapi anak-anak kalian, mereka lah yang akan membacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Lapang kuburmu, Pak. Terang makammu, Bu. Sekarang banyak anak-anak tak pandai baca Quran. Ziarah ke makam maknya, nangis dia, "Mak, aku tak pandai baca Yasin." "Ah, kau dengarkan jalan MP3 ini." Tahankan. Salah siapa? Salah anak apa salah orang tua? Tak boleh kalian bilang salah orang tua. Diam aja. Salah anak apa salah orang tua? Apa pula anak? Anak udah betul. Walaupun kalian sudah belajar nak, walaupun kalian sudah belajar agama, pulang ke rumah tetap sayang sama orang tua. Jangan mentang-mentang santri mawaridus salam, pulang ke rumah, "Mak, duduk, ayah duduk, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Bukan begitu. Tetap jaga akhlakul karimah. Ayah kenapa tak sembahyang? Jangan kau atur-atur sembahyang. Uang sekolah kau pun aku ngasih, guru kau pun aku ngasih. Jangan urus-urus aku. Aku mau sembahyang mau tak sembahyang bukan urusan kau. Ayah, kawan ayah yang kemarin ingat tak kawan ayah? Iya, mati udah. Apa? Lembut tapi mengena lebih baik daripada keras tapi tak kena. Betul? Itu namanya ilmu. Itulah ilmu. Ilmu itu bukan seradak seluruh tak tentu arah. Yang seradak seluruh tak tentu arah itu bukan ilmu, babi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya terus terang siang ini merasa amat sangat senang. Kenapa? Karena saya sedang ceramah di depan orang yang di tangannya ada masa depan. Tuh, cobalah kalau saya dibawa tim Medan, "Ustaz Somad, besok kita ceramah di mana? Panti Jompo." Mana mungkin saya semangat macam ini. Slow-slow aja saya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita husnul khatimah semua. Banyak-banyak kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Mana mungkin saya bertakbir di depan panti jompo. Takbir! Matilah dia mendengar. Saya sedang berceramah di depan orang yang di dalam genggaman tangan mereka ada masa depan. Abdul Somad masa lalu, guys. Masa lalu. Abdul Somad sudah tua, mata pun sudah rabun, lutut pun sudah sakit. Ceramah tak kuat lagi suara. Ini ceramah suara mengaum, menggelegar. Ini bukan karena suara, mikrofonnya mantap. Sound sistemnya oke. Coba kalau ceramah di kampung yang sound sistemnya tak bagus, mau mati suara kita keluar, tak keluar. Tapi di Mawaridus Salam, Masya Allah, Tabarakallah, Mawaridus Salam punya convention hall, tempat menampung orang. Tadi begitu hujan saya tengok, astagfirullah hujan, bubarlah pengajian ini. Begitu sampai rupanya tenang, tidak perlu pakai AC karena angin masuk keliling. Bagus, ditutup di ruang tertutup. Berapa orang yang bisa masuk? Dibuat di ruang terbuka, ramai semuanya masuk. Tentara ada, polisi ada, pejabat ada, kori ada. Kalian mau jadi apa? Tinggal tanya kepada mereka. Kalian cita-citanya apa? Tinggal tanya kepada mereka. Ingin jadi kiai? Ingin buka pesantren? Datang ke kiai. "Pak Kiai, aku ingin jadi kiai, gimana cara buka pesantren?" Tak merasa tak layak jadi kiai, datang ke Pak Polisi. "Pak Polisi, aku mau jadi Kapolres, gimana caranya?" Datang ke Pak Dandim. "Pak Dandim, aku ingin jadi tentara." Bakat kalian, kenali bakat kalian di mana. Ibu kenali anaknya. "Ibu, dulu anaknya gimana?" "Anak saya ini suka main air aja Pak Ustaz." "Angkatan laut?" Nampak. "Anak ibu ini, anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz, dokter." "Tapi dia tak betul sekolah." "Sabu-sabu berarti." Na'udzu. Na'udzubillah. Tekuni apa yang kau bisa, apa yang kau suka, apa yang kau mau. Apa yang kau bisa, apa yang kau suka, apa yang kau mau. Jangan kau tekuni kau yang terpaksa, maka nanti stres. Suka berceramah, ngomong depan orang banyak, tekuni. Ada orang yang tak bisa ngomong depan orang banyak, tapi dia hebat di IT. Oke, masuk fakultas sains teknologi, tak ada jumpa orang. Siang malam pagi, siang malam sama komputer aja. Bininya pun laptop. Oleh sebab itu maka tekuni, yang menyelamatkan mereka ini ada kita, Bu. Ibu mengandungnya 9 bulan 10 hari. Ibu melahirkannya meregang nyawa. Ibu menyusukannya 2 tahun. Tiba-tiba dia hanya menjadi LGBT. Tiba-tiba dia hanya menjadi pecandu narkoba. Menyesal ibu punya anak. Tapi hari ini ibu bangga. Yang belum mendaftarkan anaknya ke pesantren, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Mawaridus Salam. Ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. Di saat waktu terkabulnya doa hujan lebat, di saat petang sudah ku sampaikan, tak juga mereka mau memasukkan anaknya ke pesantren. Ah, tengok aja lah anak kalian nanti, tengoklah. Saya bukan ngancam, tengok aja lah. 2-3 bulan nih kena lim kambing deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Al Fakir Abdul Somad. Banyak cakap saya ini tidak sesuai di pesantren. Karena ceramah saya ini ngalor ngidul saja. Ceramah saya ini lepas saja. Tidak sesuai dengan adab-adab pesantren. Mestinya di pesantren itu ceramahnya santun. Ini contohnya kalau ceramah pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tak bisa begitu, brother. Saya lepas-lepas saja. Tapi insya Allah semuanya bisa Bapak Ibu tangkap. Bisa. Orang kalau udah keluar duit susah hati, memang susah jawab memang. Terserahlah Pak Ustaz. Pertama, wakaf yang akan kekal abadi. Kedua, solusi menyelamatkan anak dari LGBT, narkoba, pergaulan bebas, HIV/AIDS adalah pondok pesantren. Ketiga, anak-anak latih apa bakat kalian, kaligrafi, ceramah, mau jadi apapun di pondok pesantren. Yang keempat, maka yang keempat, orang tua mesti menyelamatkan. Kalau tidak diselamatkan anak di pesantren, na'udzubillah, serangannya luar biasa. Mawaridus Salam. Mantap. Tempat lain mana ada ceramah gitu. Tempat lain assalamualaikum, dah balik selesai. Sini ada pula assalamualaikum, ada pula Mawaridus Salam. Takbir. Mawaridus Salam. Tapi Mawaridus Salam, kalau assalamualaikum jangan. Assalamualaikum tetap. Yang belum habis salamnya, assalam sukses gitu. Nama assalamualaikum. Bukan Mawaridus Salam. Di akhir majelis, mari kita sama-sama mohon kepada Allah, semoga semua anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadi